Oke, sobat temannya dimanapun berada. Kali ini saya akan menjajarkan dua buah motor, yaitu Honda Scoopy yang lama. Saya dikatakan lama, bukan begitu lama ya, tapi 2019. Dan ini adalah yang all new Scoopy. Nah, yang pertama kita bisa lihat, sobat mungkin bisa lihat dari lampu utamanya ya. Yang lama itu sinnya masih menyatu, sedangkan yang all new sudah terpisah ya. Selebihnya kalau ke bawah mungkin hanya warna velg dan juga desainnya yang berbeda. Oke, kita lihat dulu dari lampu ya. Oke, lampu Scoopy yang 2019 seperti ini, jadi masih terlihat menyatu. Sedangkan yang all new, garis desain masih sama, tapi chainnya ini yang terpisah. Dan di sini di tengah-tengah ini ada garis-garis kayak shape berlian ya, kalau diamond shape. Bisa kita lihat. Jadinya dia kerlap-kerlip. Beda dengan di sini tidak ada stemnya ya, yang model lama. Terus mungkin kita ini yang warna putih pas dan pelaknya emas. Jadi di sini mungkin jenis pelaknya. Di sini ada palang, tapi berbeda model dengan yang lama. Yang lama hanya satu-satu. Jadi itu bedanya. Untuk yang lama ini ukuran ban 190/12 ya. Sedangkan yang baru yang 190 juga dan ring 12. Untuk depan sama, untuk kaki-kaki ya. Oke, beralih ke kepala untuk sementara. Masih identik. Kita coba dari samping. Oke. Garis desain dari samping mirip, tidak ada perbedaan yang berarti. Tulisan Scoopy-nya juga yang model emblem 3D juga sama. Termasuk di sini pad-nya bawah juga sama-sama memiliki di bagian speedometer. Nah, mungkin saya akan ini Scoopy lama seperti ini. Yang baru ini lebih membulat. Ya, lebih membulat. Nah, di sini ada tutupnya. Ada power socketnya di dalam. Yang lama juga sama ya. Nah, yang lama ini gantungannya di sini. Seperti ini jenisnya. Kalau yang baru dia beda. Jadi yang baru jenisnya beda ya modelnya ya. Apalagi oke, bagian belakang. Bagian belakang ini lampu Scoopy tahun 2019. Seperti di lampu depan, seinnya masih menyatu ya dengan lampu stop lampnya. Sedangkan yang terbaru terpisah. Oke, untuk ban belakang yang terbaru 110/90 ring 12 ya.
sama. Ini juga, ini ukuran yang 110, 90 juga ring 12. Ya, kembali peleknya jenisnya beda. Dan kelebihan dari Scoopy terbaru ini yaitu rangkanya yang sudah menggunakan ESAP, jadi dibuat dengan sistem tempa sehingga lebih ringan dan awet ya dari Scoopy yang lama. Dan rangka ESAP ini juga turunan dari Honda Genio ya. Jadi mungkin nanti spesifikasi saya akan tulis di deskripsi. Inilah dia penampakan dari all new Scoopy yang berwarna putih dan Scoopy tahun 2019 yang warna merah. Pas ya warna merah putih. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa yang belum subscribe, salam satu aspal.